Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mentahsinkan surat Al-Ghashiyah. Coba perhatikan, pada akhir surat Al-Ghashiyah ada ta marbutah. Kalau kita berhenti, dia menjadi ha besar. Kemudian bedakan mana yang ain, mana yang hamzah. Di sini ain, ainin ania. Ketika membaca a ini, buka vokal mulutnya. Ania. Ainin ania. Hal ata ka hadithul ghasyiyah. Jadi di sini bedakan juga mana yang ha, mana yang ha. Mana yang tha, mana yang shin. Hadithul. Di sini hanya pedas. Thul. Thanya ujung lidah dengan ujung gigi. Hadithul ghasyiyah. Banyak anginnya. Kemudian pada ayat 17 sampai ayat 20 ada ta yang sukun, maka harus diberikan sifat hamas, ada bunyi angin atau bunyi nafas. Khuliqat, maka bunyi ts, itu adalah bunyi hamas namanya. Khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat. Nah, jadi berikan bunyi hamasnya. Sekarang kalau nampak ketika membaca nanti ada tulisan yang berwarna merah, maka itu adalah tanda dengung dengan durasi 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau nampak tulisan yang berwarna kuning, maka itu adalah tanda panjang dengan durasi 4 atau 5 harokat. Kita pilih saja 4 harokat. Jadi yang warna kuning dipanjangkan 4 harokat atau 4 ketukan. Sekarang coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha aynun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ila aljibali kaifa nusibat. Wa ila alardi kaifa sutihat. Fadhakkir in nama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar
fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Jadi itulah tahsin kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.